Assalamualaikum, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di channel Faktasia Football. Vladimir Vujovic si hati biru dikabarkan merapat ke Bayangkara FC. Slado yang musim lalu berseragam Persib Bandung nampaknya akan kembali berkarir di Indonesia, namun bukan dengan Persib Bandung melainkan Bayangkara FC. Dilansir gol.com, Bayangkara FC telah mengklaim sudah mendapatkan jasa Vladimir Vujovic untuk musim depan. Pemain yang memperkuat Persib Bandung pada Liga 1 2017 diberi masa bakti yang tidak panjang, yaitu 1 tahun kontrak. Kehadiran pria berkebangsaan Montenegro tersebut diharapkan menambah kekuatan lini belakang Bayangkara FC. Setelah mereka kehilangan bek andalannya Otavio Dutra yang memutuskan tidak memperpanjang kontrak. Selain itu, Sumarji menjelaskan kalau Vujovic merupakan permintaan langsung dari pelatih The Guardian, Simon McManamy. Itu karena penampilan gemilang yang diperlihatkannya pada musim lalu. Rencananya, Vujovic bakal bergabung dengan para pemain Bayangkara FC lainnya pada saat pemusatan latihan yang berlangsung di Sawangan Depok. Indra Kaffi serta kolega dijadwalkan bakal mulai berlatih pada 4-14 Januari 2018. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih, salam olahraga.